Sebagaimana dalam syair disebutkan Tazawwad bina tuqa berbekallah dengan ketakwaan fa innaka la tadri karena engkau tidak tahu idza jannalailun hal ta'ishu ila al fajr jika malam tiba apakah engkau masih bisa hidup sampai pagi hari wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dahika betapa banyak pemuda yang tertawa di waktu pagi dan sore hari wa qad nusijat atfanu huwa huwa la yadri sedangkan kain kafarnya sudah disiapkan dan ia tidak menyadarinya Wa kam min arusin zayyanuha betapa banyak calon mempelai yang disiapkan dan dirias untuk pasangannya wa qubidat arwahuhum lailatal qadri sedangkan ruhnya dicabut pada malam yang telah ditentukan Wa kam min yurtaja umrihimu. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan masa depannya. Wa udah kilat aja saduhum dhulmat al-qabri. Sedangkan jasadnya telah dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata bila saqamin. Betapa banyak orang yang sehat mati tiba-tiba tanpa sebab. Wa kam min saqimin dahri. Sebaliknya betapa banyak orang sakit. Berulang kali masuk rumah sakit, mendapatkan bantuan pernapasan, diopname, dicuci darahnya namun subhanallah sampai hari ini masih bisa hidup bersama dengan kita oleh karenanya kesempatan itu jangan kita lewatkan mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kepada kita kesempatan jadi yang pertama atas swift jangan menunda-nunda taubat